Maukah kamu menikah denganku? Kalau diterima berarti mau. Oke, friend, welcome back again jeung Wing and Dai. Oke, sebelumnya gua minta maaf ya, minggu-minggu ini gua belum sempet bikin konten lagi atau ngupload lagi dikarenakan minggu-minggu ini di Cikarang hujan terus, guys. Dan gua kan konsepnya ini prank di luar, prank publik. Jadi kan kalau hujan enggak kurang maksnya, cuy. Kurang maks gitu, kurang maksimal. Jadi gua usahain nunggu cuacanya maksimal lah biar kontennya pun maksimal. Tapi kali ini gua enggak bakalan bikin konten prank ya. Gua sekarang bikin konten real. Jadi gua tuh mau nge-vlog ngajak teman gua. Bukan teman sih. Lebih tepatnya tuh teman dekat. Jadi gua tuh sayang sama dia. Sayang. Jadi ntar gua mau ngajak teman gua itu makan di kafe Debok Cikarang. Nah, di situ kan di hari itu juga dia tuh ulang tahun. Nah, sekalian gua mau ngasih surprise ke dia. Sekalian gua mau ngelamar dia. Nah, ini jadi pertanyaannya, gua ditolak apa diterima? Kalau ditolak yang penting gua bahagia ya. Tapi kalau ditolak gua malu, soalnya dilihat banyak orang, guys. Sakit jadi. Oke, pokoknya buat kalian tonton terus sampai habis. Jangan di-skip karena lumayan sedikit mendramatiskan, guys. Mendramatiskan. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe channel gua, bantu 100k akhir tahun ini ya. Ya syukur-syukur nyampe 10k akhir tahun ini. Karena satu subscribe pun itu buat gua yang lebih bikin semangat lagi. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah bantu gua nyupport sampai sejauh ini. Pokoknya makasih banyak. Oke, tanpa basa bacot, kita langsung ke praktek. Oh ya, gua mau jemput teman gua dulu di rumahnya. Ntar gua langsung ke KPD Debok tanpa sepengetahuan dia ini ya. Ini real, tanpa settingan, tanpa sepengetahuan teman gua. Gak ada unsur settingan. Ntar pokoknya lihat terus sampai habis. Oke. Gas kuy. Nama saya Hendy. Hendy. Ya. Terus kesini tujuannya mau apa? Jadi itu kan ada apa? Bukan pacar sih. Yang mana? Yang mana? Yang mana? No, yang tadi duduk berdua. Oh, adik berjilbab ungu. Nah, itu orangnya. Cantik manis seulat bulu. Aida, Aida. Dapat salam dari. Bisa lagu itu gak? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, oke. Ya. Langsung panggil aja adik berjilbab biru, ungu. Ungu. Dapat salam dari ayah ibu. Sini benar, sini. Tahun depan jadi menantu. Ayo malu-malu, Pak. Ayo, jemput dong. Abang romantis gak? Ya, jemput. Iya dong, daripada saya rebut. Bentar. Ikut dulu, Bentar. Siap-siap traktiran pokoknya ya. Selamat ulang tahun, Bang, lagunya, Bang. Jadi sekarang tuh kamu ulang tahun kan? Di hari ini juga saya mau ngasih surprise ke kamu di hadapan banyak orang ini ya. Kalian mau sesuatu pokoknya. Rizky. Hari ini. Hari yang kamu bahagia gak? Bahagia gak kamu ke sini? Ah? Bahagia gak? Usia. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan jangka cincin, bukan seikat. Selamat ulang tahun, Aida. Semoga kamu panjang umurnya, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan juga usahanya, dan pokoknya terbaik buat kamu.
Tio belinya. Ayo dong Tio. Semoga Tuhan. Amin dong. Oke, makasih buat semuanya ya. Tapi ada sesuatu yang mau aku sampaikan ke kamu. Apa itu? Bentar gak? Biar pegangin lu bentar. Biar makin romantis. Ini properti singkirin dulu kali ya. Agar hidup panjang. Jangan malu-malu sini. Ini biar warga Depok nih, pengunjung Depok biar jadi saksi gitu. Ya. Ini malu. Ya enggak usah malu. Aida. Foto dulu katanya. Aku sebenarnya sengaja datang ke sini sama kamu berdua. Aku kan udah tahu kamu hari ini ulang tahun. Berarti katanya enggak tahu. Kamu kan yang enggak tahu. Jadi di hari ini saya mau ngasih surprise ke kamu, sekalian aku mau ngungkapin perasaan aku ke kamu. Kamu jangan nangis. Kamu bahagia ya. Sama aku juga. Coba pegang mic-nya. Pegang aja mic-nya, pegang. Pegang aja, pegang. Pegang mic. Pegang dulu. Pegangin aja. Udah, aku pegangin ya. Tapi sebelumnya aku boleh minta tutup mata kamu bentar enggak? Pejamkan mata kamu bentar. Aku mau ngasih sesuatu. Muram. Oke. Merem, jangan. Jangan melotot. Iya. Merem. Iya. Merem, jangan melotot. Pegang dulu ini bentar. Mic-nya pegang ya. Aida. Aku sebenarnya udah sayang selama ini sama kamu. Kita kan kenal udah lama. Daripada aku ke kamu gak ada kepastian. Jadi di hari ini juga saya ingin mengungkapkan perasaan aku ke kamu. Tapi aku ke kamu gak ngajak pacaran. Aku mau ngelamar kamu. Maukah kamu nikah denganku? Kalau diterima berarti mau. Aku serius. Makasih ya. Mantap. Gimana perasaan kamu? Kamu jangan nangis. Peluk dong. Aku serius. Aku mau ngelamar kamu. Biar orang-orang di sini tuh menjadi saksi. Aku gak mungkin bercanda ngomong kayak gini di hadapan banyak orang ini. Aku serius. Bulan depan aku ngelamar kamu sama orang tua aku. Benar. Serius. Apa di sini? Lah, emang gua kerja. Lah ini apa kerja kayak gini? Ini siapa? Lah gua pacarnya. Dia mantan ini. Aku, Dak. Parah banget lu ya kan ya. Dia mau nemenin lu dari ini. Dia emang mantan aku. Lid, lu jangan ngancurin acara gua. Tenang, tenang dulu, tenang, tenang dulu. Lu jangan ngancurin acara gua. Nah ini sebenarnya ada apa ini? Ini kenapa? Gua pacarnya Andy 3 tahun. Ya gua juga pacarnya. Lah sejak kapan? Lu lihat di sini gua dilamar. Mau lihat dulu. Jangan berantem mau baca tenang dulu. Oke penonton tenang dulu. Ada apa? Lu habis ngelamar gua. Apa sih? Lu tahu diri. Gua udah 3 tahun sama dia. Berapa tahun? Please, percaya sama gua. Kapan kita udah putus? Gua malas sini coba. Ngamar gua di sini malu. Ngapain dia? Aku enggak tahu. Aku udah putus. Aku dari tadi ngisi waktu. Ada apa sih? Ada apa sih? Marah banget sih lo. Diam. Gua mau ngomong sama dia. Ya dia juga cowok gua. Harusnya gua dong. Gua udah 3 tahun. Sabar, sabar. Sabar. Ini cuma ini kan. Kertas ini ya. Please. Ini jelasin semua. Gua marah banget.
Gua sama Diana udah putus. Udah putus pun gua. Jelasin. Maafin gue ya. Kapan lu putusin gue tanya? Minggu kemarin kan kita udah putus. Enggak, lu gak pernah ngomong putus. Ihen, gue udah nemenin lu dari nol. Sekarang lu udah perjalan segalanya, lu malah nikahin dia. Tapi lu di mana? Gue yang selalu support lu dari nol. Jadi cowok. Lu gak terima lu nyakitin temen gue. Maafin gue. Iya, dia pacaran sama saya 3 tahun. Saya nemenin dia dari nol. Tapi sekarang dia punya segalanya. Dia malah nikahin orang. Lu udah ngancurin acara gua ini. Acara apa? Lu kan mikirin perasaan dia. Hah? Kita emang udah putus. Kapan? Minggu kemarin kita udah putus. Kita mending selesain di bawah aja bang ya. Selesain di bawah aja. Lu udah ngancurin acara gua dah. Lu malu-maluin gua di depan banyak orang. Iya, bawah aja kali mbak. Bawah. Siapa? Saya masih aja. Saya masih kerja di sini. Maafin gua. Berapa kali lu giniin gua? Dua. Bang maaf ya bang. Iya. Maaf ya. Saya nggak maksud. Iya. Kurang ini acara ya. Lah ini. Gua emang ngasih surprise ke dia. Saya nggak kenal sama dia. Jadi lu mau nikah sama dia? Iya, gua emang mau ngelamar dia tadi. Terus gua 3 tahun lu ngapain aja sama gua? Sampai-sampai lu mau nikahin dia? Kita kan udah putus ya. Kapan lu putus? Minggu kemarin kita udah putus. Ya udah, mulai hari ini mendingan kita putus ya. Gua ya capek udah. Bertahan sama lu. Emang nyakitin gua kayak gitu. Udah banget sih dia udah nemenin lu ya dari nol kan. Gua bilang kan dia. Ayo ribet beneran. Ini bencana. Sorry bang, gua gak maksud. Lu cari masalah. Sorry.